جينا نعللكم العيد نسألكم ليش ما في عنا لا يد لازم يا عالم أرض مهروقة أرض هورية مسروقة سلام كأمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيحة لحدي أبيت محمد خير أزهر dari Sweet Kota Raja ingin mengajak kawan-kawan di bawah payung kasih Palestin amanah bersama. Kawan-kawan pernah dengar tentang Palestin? Palestin mempunyai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra Mi'raj. Dahulu, Palestin sangat indah dan damai. Namun, langit tak selalu cerah. Palestin dizalimi oleh tentera Zionis. Kasihan saudara kita di sana. Zionis Israel mengebom, menangkap saudara kita yang tidak berdosa. Sehingga 66 orang kanak-kanak mati syahid. Ketika kita sedang gembira makan, gembira menonton bersama keluarga, rakan-rakan kita di sana mencari ibu ayah yang hilang di bawah bangunan dan mati di tempat Zionis. Ketika kita tidur di rumah dengan selesa, membaca buku yang kita suka, sekolah dan rumah mereka diambil, dibom seperti di Sheikh Jarrah. Mereka menumpang di sekolah yang lebih selamat. Di manakah hak mereka untuk belajar? Mereka ingin menjadi doktor dan polis, boleh merawat ibu, ayah dan menjaga negara. Ketika kita bermain di taman permainan, permainan mereka dihancur di bom Zionis. Kasihan mereka. Bagaimana tanda kasih kita untuk mereka? Pertama, kita tidak suka tindakan Zionis. Kita mahukan keamanan dan keadilan untuk rakan-rakan kita di sana. Kita bangkit bersama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar mukmin itu seperti satu badan. Jika sakit satu anggota, maka sakit seluruh badan. Kedua, mari sama-sama kita panjatkan doa pada Allah. Doa itu senjata mukmin. Jadi Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Jadikan umat Islam ini kuat ya Allah. Ketiga, mari sama-sama kita bantu dengan Aid for Palestine dan Muslim Care Malaysia. Bantuan kita digunakan untuk merawat mereka dan membaiki rumah dan sekolah. Kesimpulannya, kasih Palestine tanggungjawab kita. Inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.